Kita menyanyikan yaitu lagu kemerdekaan. Agustus. Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia, merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara. Lagu yang ketiga yaitu Padamu.
kami mengabdi bagimu negeri jiwa kami. Merdeka! Oke, untuk yang juara bebek kemarin, untuk lomba bebek tangkap bebek dengan mata tertutup didapat atau dimenangkan langsung dapat bawa pulang bebek, yaitu Mbak Andini dari RT 3. Mungkin hadiahnya nggak seberapa dari kita dari RW 4, tapi semangat dan semangat rasa nasionalisme dan mengajarkan pada adik-adik kita tentang pentingnya kemerdekaan dan pentingnya menjaga NKRI untuk negara kita tercinta, yaitu negara Indonesia. Mungkin itu dari saya, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RT 1, Ketua RT 1 yaitu Pak Arif Rubianto. Waktu dan tempat saya persilahkan. Tidak, Pak. Tidak tenang. Biar dipoto dulu. Suaranya gede. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Azalat Allah Allah muliakan, monggo nggih, mangke boten dalu-dalu, sing penting monggo syarat wong iki siji ikhlas atine.
Wong niku nek ikhlas satine nggih ngeten iki mawon pun ikhlas orang gremeng alhamdulillah. Alhamdulillah. Jamaah kabeh ba jamaah bukan. Nggih niki ditulasan nggih. Lho niku kok usah marani nang iki-iki. Ba jamaah bukan ora usah nang undangan. Nggih iki 17-an iki nek ana pengajian ora kepenak ta. Langsung ya wis sakjane. Aku sing nyumbang semangka sak cukupe lah. Ya, gak apa-apa guys, baju tak cukup nih. Dan saya gue yang jeruk aku, ya kan? Dan aku saya yang nganu, ini baru banan nih. Lah kiai ini adalah paling gak ada bawa mobil diri ya. Ini masya Allah, lu ini cukup, gak usah undang. Resmi-resminan, cukup jamaah. Jadi, uang si jamaah ini gak pernah tak, bisa rukun. Kanjane gak ono. Lha iku mano di Pak RW kok gak ono. Lha Pak RW iki ndek inganane menawa kok kesel lan. Ngopo awake ra dumriang meneh iki tiliki ndek ngono lho. Ya tiliki ketok. Kok biasane ketok ngono lho ya. Dene ra tau jamaah. Lho nang ndi? Lho wong iki lho nganti mati kadang gak roh kok ya. Masya Allah, naudzubillah min. Ini jamaah, kok tak jenengan iki ono ini di musala iki jamaah. Panggil musola ini sakit masya Allah jamaah iso kebet terus makmur jadi makmur dan mulai nih ini kulau mir mau badi damar pesantren gimbo-gimbo sakit terlaksana amin Allahumma tambah api dan dosa salah jamaah ini ingin gelar nopo dami ini kan jamaah kan juga jadi masya Allah orang lanak musola itu paling gampang set dokok nonggene nonggene kali nyuluk jiluk ya barang orang ini dunggano sitik paleni alang-alang wow ba, lu malah katanya malah bingung kan ya Allah wong iser gede ya. Ganjarannya sampean luar biasa orang sangnya langnya ulangnya gak ada alasan lu pak kulah ini lagi dong sapa ya pak sholatnya piye sholatnya dong sapa gak dengan sawah kene orang aku butuh mecet sholat itu dan saya mau itu rusak lagi butuh najis butuh nopo-nopo orang lemah butuh najis yang ketiga kan kalau sih mau bedok nih bu ngabun ini bu main sini mau ngisorno mau ngaji darurat kelambi ini dia digede no kelambi ini masih ini darurat ini atau dia balik lagi orang gue ngeluas aku eh bapak ini dibung ini ya orang Allah ya Allah mau bedok ini setia nih kalau buju nih kok aku ini disundi ya Masya Allah ya tadi ya enak untuk ya orang usah orang alasan sholat mah bulan kita mulai gak bisa sholat orang usah alasan kok orang sholat nih di mana saja bumi ini Gusti Allah bumi ini Gusti Allah digelar ombo ya bumi badak untuk mawon nong dunyo mong mampir ringkang kuoso supaya into kasuarga ya nantinya sendiri pak sendiri sing suwe ku sembeh pak kula jenengan ini bukan tempat kelanggengan iku lho jenengan sing nikmat niku binjang dalam ngersani Gusti Allah bab kula jenengan iki asale penduduk swarga sumben dibalek nang nggone swar nek sing gelem ana sing mau pak enten ya ana pirang-pirang sing ra gelem ya pirang-pirang kaya jumatan nak yo jumatan ono pengajian kupingin dibudek budek tiga ono sholawatan ya ora cocok ini kira jenjen jenjen ini masya Allah padahal mulai jenengan anggunin dunia mik sedilit sedilit orang semua sedilit dong kok si suka ini kubinjang Jakarta akhirat ini kubinjang lani dunia ayo udah bareng-bareng manembah nonggoni ngersani Gusti Allah insya Allah naik mulai jenengan ini ngibadai temenanan nyambut gawe ini sregep hati ini konana nerimo iku jenini wong sing sukses dunia nilan akhirat amin Allahumma amin
Jadi kita di kunci soksan ini siji salat jamaah. Nomor loro salat tahajud. Sing nomor telu papat sumbenai ya. Pun bengi ya. Saake mungkah cilik-cilik ya pak ya. Wis HUT niki ndak iki kok sing selawatan nganti esuk ya. Wong HUT ya. Eh pun ngeten mawon yang saged kula aturaken Bapak Ibu. Eh mugi-mugi barokah manfaat maslahah enten kirangipun kula nyembangaken. Nek kedawan kula nyuwun mangapunten. Monggo dedhumu sareng-sareng. Mugi-mugi Indonesia semakin jaya. NKRI harga mati, Pancasila tetap jadi dasar negara nggih Pak nggih. Raden Sabit Ziarah Mekahul Madinah, lan berkah ridho panjenengan ya Allah, namung panjenengan mesti maring samudaya nipun ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam yaghfir lana wa tarhamna khasirin. Nufi wa barakatuh. Oh,